Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pedilar, salam satu laras ya. Kembali lagi dengan saya di channel Sobat Pediler. Oke teman-teman, gimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat dan juga baik-baik saja. Kali ini kita akan coba menunjukkan nih, kita kali ini mau membuktikan video pembuktian yang menunjukkan bahwa senapan ini tuh memiliki power yang besar. Kira-kira bener apa enggak teman-teman? Nah, kali ini kita akan coba ya, nanti kita akan coba untuk uji FPS-nya. Tapi sebelumnya kita mau review secara singkat aja terkait senapan PCP Predator OD38 chamber tumpu ini. Nah, biasanya kalian itu agak lupa ya sama speknya. Jadi kita akan spill tipis-tipis. Yang pertama, senapan ini itu punya tabung dural OD38 kapasitas maksimal angin di pengisian 2700 PSI, teman-teman. Selanjutnya, senapannya juga sudah support magazin ya. Jadi untuk kalian yang ingin berburu, hunting, buruan ke hutan atau kemanapun, kalian itu lebih efisien kalau pakai magazin. Dan support magazin 14 rotari ya. Selanjutnya untuk larasnya ini pakai laras baja, panjangnya 60 cm, OD larasnya pakai OD13. Dan di bagian depan di sini sudah ada manometernya ya. Jadi nanti lebih mudah kalau lihat kapasitas angin atau angin yang terisi pada si senapannya. Oke, untuk selanjutnya popornya juga bisa custom panjang pendek sesuai selera teman-teman bediler. Dan untuk chambernya untuk series ini pakai chamber tumpuk bahan duralium ya. Oke, langsung saja segitu dulu mungkin untuk speknya tipis-tipis. Untuk anginnya ini sekitar masih 2000 PSI ya teman-teman. Kita akan coba untuk uji FPS-nya menggunakan alat kronometer yang ada di sebelah sini yang sudah saya siapkan. Jadi jangan kemana-mana dan kalian bisa tonton videonya dari awal sampai habis. Oke teman-teman bediler, langsung saja kita coba untuk uji FPS dari senapan PCP Predator OD38 dengan setelan rendah ya, dengan power setelan rendah dan juga dengan angin ini start mulai di sekitar 2000 PSI. Kita langsung coba, dan kali ini kita gunakan Mimis Hercules Grand 13 ya teman-teman bediler. Ini setelan rendah ya, jadi nanti kalau kalian mau setelan tinggi itu juga bisa, dan itu pun juga pengaruh di angin maupun juga di powernya. Oke, untuk tembakan yang pertama. Oke, lanjut lagi. 700. Tembakan ketiga. Makin naik ya. Tembakan kelima. Tembakan ke-6. Oke, tembakan ke-7. 8. Tembakan ke-9. Oke, tembakan yang terakhir. Ya. Seperti itu untuk hasilnya ya teman-teman bediler. Jadi dia ini pada intinya untuk setelan rendah itu stabilnya di FPS 650-an FPS-nya ya teman-teman. Untuk kalian yang mungkin ingin mendapatkan hasil yang jauh lebih tinggi, nanti bisa di setel untuk setelan powernya, bisa di setting medium maupun juga bisa di setting tinggi ya untuk setelan powernya. Dan sisa anginnya di sini masih 1600 PSI dengan 10 kali tembakan ya. Jadi untuk kalian yang ingin beli senapan ini bisa langsung untuk order sekarang juga ke CS kami yang ada di bawah. Harganya mulai dari 3 juta rupiah spesial promo di bulan ini untuk unit only. Jadi jangan sampai kehabisan sama stoknya. Dan kalaupun kalian ingin ambil dalam jumlah yang besar untuk produk ini, kalian bisa sekali langsung untuk hubungi CS kami, konsultasi sepuasnya ya, seperti itu. Oke, sekian dulu, terima kasih teman-teman bediler, salam satu laras.